kita di sini membangun runway 3 dengan scoop runway, taxiway, terus ada bangunan TK, terus ada lagi jalan inspeksi, jalan perimeter, serta pagar perimeter. Sini saya akan interview dulu Bapak sebelum memasuki area proyek. Ini ada belangko, sekarang di DC, menurut CPNLT, atau kunjungan lapangan. Kami dari PTPT selaku tim proyek di Bandara Soekarno-Hatta ini. Nanti kalau bisa ada teman-teman pertanyaan, silakan saja kita diskusi aja sebentar. Dulu pilihannya cuma dua, Pak. Mendarat di runway 1, yaitu di sisi selatan, atau mendarat di runway 2, di sisi utara.